Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Hai Besti, selamat hari Sabtu. Kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Video kali kita akan membahas putri yang sudah siap jadi istri bos Batubara. Selepas diketahui putri yang berada di Dondang, nampak dirinya yang mengunggah foto dengan mengenakan seragam calon suaminya. Putri yang mengunggah beberapa pose foto selfie-nya yang cantik dan natural, sembari menunjukkan pakaian yang dikenakan yang tertulis Abdul Aziz Alwi. Dalam postingan tersebut, putri yang menambahkan tulisan, "Yan Salfok namanya ya, enter buat sendiri deh." Nampak terlihat bahagia dan juga senangnya putri yang bisa kembali bertemu calon suami. Pastinya kedatangan putri ke Dondong sembari mengenal lebih dekat lagi terkait calon suaminya. Hal tersebut dibuktikan saat putri yang ikut turun ke lapangan di mana tempat tambang dari calon suaminya. Dalam unggahan video, putri yang memperlihatkan tempat kerja calon suaminya yang menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Dalam unggahan story tersebut, di mana terlihat putri yang menambahkan tulisan, "Belajar dulu aja, siapa tahu punya rezekinya kan." Putri juga menandai kakak iparnya yang menanyakan, "Gas kakak." Dan Kak Jackie yang membalas postingan tersebut dengan berbunyi, "Gaslah, biar bisa lihat langsung mutiara hitamnya." Pastinya putri yang sudah siap menjadi istri bos Batubara. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Hatur nuhun sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.